Setelah beberapa saat lalu sebuah tren, No Backpack Day, saat para pelajar pergi ke sekolah, kini terdapat salah satu tren membawa tas bocah saat pergi ke sekolah. Dalam video tersebut terlihat beberapa pelajar pria tengah bersiap masuk sekolah dengan membawa tas bocah di punggungnya. Terlihat beberapa siswa SMK dengan menggunakan seragam pramuka ini menggunakan tas bocah ke sekolah yang kecil. Tas bocah tersebut bahkan terlalu kecil dan menggemaskan untuk mereka pakai. Terlihat para pelajar tersebut menggunakan tas bergambar kartun yang biasanya digunakan anak-anak. Ada pelajar yang menggunakan tas kartun superhero, atau karakter kartun lainnya seperti Frozen hingga boneka. Tidak hanya itu, terdapat salah satu pelajar yang menggunakan tas berbentuk karakter hingga tas koper yang dilengkapi dengan roda. Kekompakan para pelajar ini lantas mencuri perhatian warganet di Instagram dan membuat keduanya menuliskan berbagai komentar di kolom komentar. Beberapa warganet menuliskan pendapatnya jika tas bocah yang dipakai siswa SMK ini merupakan milik adiknya yang sedang dipinjam agar kompak dengan teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!